Nama Bupati Mempawa, Erlina kembali dicatut di Facebook oleh orang yang tak bertanggung jawab. Pencatatan nama Bupati Mempawa ini bukan kali pertama, sudah ada beberapa kali nama Bupati Erlina dicatut di Facebook. Modusnya beragam, dulu di masa pandemi COVID-19, ada penipuan mengatasnamakan Bupati Mempawa melakukan penggalangan dana COVID-19. Kemudian ada yang bermodus penggalangan dana sumbangan untuk warga yang sakit, dan ada juga yang bermoduskan salah transfer atau kelebihan transfer ke pondok pesantren ataupun yayasan. Terbaru, akun Facebook yang bernama Hajah Erlina mengirim pesan ke orang-orang di Facebook yang pada akhirnya meminta kode OTP, sehingga akun Facebook orang bisa dengan mudah diambil alih oleh si penipu. Atas hal tersebut, Bupati Mempawa Erlina memastikan akun Facebook yang beredar yang meresahkan masyarakat bukanlah akun Facebook miliknya. Saya pastikan itu bukan akun Facebook saya. Di Facebook saya hanya punya akun fans pagi Hajah Erlina, tegas Bupati Mempawa, Rabu 5 April 2023. Oleh sebab itu, Bupati Mempawa mengimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak menanggapi akun Facebook yang mencatut namanya. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, apabila ada akun Facebook yang mengatasnamakan saya dan ada menghubungi chat saudara-saudari sekalian, mohon jangan direspon dan jangan ditanggapi. Apalagi misalkan ada yang chat berbau mencurigakan seperti melakukan penggalangan dana, maupun sebagainya, katanya. Karena saya tidak pernah melakukan yang demikian. Dan sekali lagi saya pastikan akun Facebook atas nama Hajah Erlina itu bukan saya, tegasnya lagi.